Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sejahtera untuk seluruh Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Dimanapun Anda berada Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Rote Alhamdulillah Kita bertemu kembali di channel ini Bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli Dimana dalam hari kemarin dua hari yang lalu kurang lebih kita telah menyimak bersama-sama serta melihat memperhatikan bagaimana statement dari Sayyid Mahdi Ar Raja'i yang merupakan seorang yang Syiah yang bergelut dalam ilmu nasab itu membela klan Ba'alawi dengan argumentasi-argumentasinya. Dan sudah kita kenal, sudah kita tahu. Dari beberapa selebaran-selebaran tentang pengisbatan nasab yang dilakukan oleh Sayyid Mahdi ar bisa masuk dalam kategori, dalam tanda kutip ya, teledor. Karena, apa? Karena ada satu keluarga yaitu keluarga handal yang bertempat tinggal di Kuwait. Kemudian mereka itu mendatangi Said Mahdi Ar-Rajai, membawa silsilah nasab. Kemudian beliau dengan begitu saja melihat uh, atau pohon nasab keluarga handal ini ya disambungkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada tahun 2000. Lalu kemudian Uh, pada tahun 2016 ada seseorang yaitu Sayyid Ni'matul Hijaz itu memberikan atau mengirimkan sebuah surat kepada beliau yang isi suratnya itu adalah mengkritisi Said Mahdi ar -Rajai. Kenapa kamu, wahai Said Mahdi ar bisa mengisbat nasabnya keluarga handal yang disambungkan kepada Bani Hashim dan juga Ahlu Bait Nabi, As-Sadatul Ashraf, Sementara mereka itu dari dulu tidak pernah dikenal sebagai seseorang yang memiliki ketersambungan nasab kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Nah, lalu beliau menanyakan ini, Saidnya Imatul Hijaz, atas dasar apa engkau itu mengisbat nasabnya keluarga handal kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Nah, lalu disitulah. Said Mahdi ar rajai membalas surat tersebut dan menyatakan bahwa itu adalah keteledoran saya. <tuh> yang saat itu ada ada seseorang yang datang kepada saya membawa satu catatan nasab uh, kemudian bersambung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian mendatangkan dua saksi dan saya bertanya kepada orang-orang yang saya percayai dan disitulah saya itu apa mengesahkan mengisbatkan nasab tersebut kemudian menyetempel ya nasab keluarga dari Handal serta sebelum tahun 2016 itu ada beberapa orang dari keluarga Al Handal yang diisbat juga oleh beliau. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwasanya Said Mahdi Ar-Rajai itu sangat teledor dalam mengisbatkan nasab apalagi yang dikaitkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam kesempatan kali ini saya akan uh, mengulas bagaimana pandangan Oke uh, Haji Ahmaduddin kepada Said Mahdi ar rajai yang telah mengisbatkan nasab Bani Alawi atau Ba'lawi yang kemudian uh, dilihat dari argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh Said mahdi ar rajai itu kembali kepada dua dua hal. Yang pertama itu adalah suhroh wal istifadah. Kemudian yang kedua itu adalah karena melihat kondisi di mana Hadromut pada abad-abad awal, abad keempat, kelima Hijriah itu adalah tidak seperti kondisi sekarang yang masuk dalam kategori kondisi yang aman. Sehingga tidak mungkin bagi seseorang yang dalam kondisi seperti itu akan menuliskan nasabnya ya. Atau akan serius dalam mengkaji nasab, atau menyampaikan, menuliskan nasabnya, menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan hal ini tentu uh, sangat bertentangan dengan uh, fakta sejarah yang terjadi di masa lalu, bahkan di Yaman sendiri. Ada salah satu uh, ulama, salah satu duriah Rasul shallallahu 'alaihi wasallam, yang asli, yang bernama atau yang dikenal dengan Imam al hadi al haq yaitu uh, Imam Yusuf bin uh, Hussein bin uh, Ibrahim bin Qasim uh, ar -Rossi, yang beliau itu lebih dikenal dengan Imam, uh, Imam Al-Hadi Ilal Haq, yang saat itu beliau itu datang ke Yaman, lebih tepatnya di daerah Taiz yang uh, apa namanya yang beliau itu di sana ya mengajar keilmuan agama serta beliau itu memiliki banyak karya sampai 50 karya tulis, 50 kitab. Bahkan pandangan beliau, pendapat-pendapat beliau dalam fikih sampai saat ini itu diabadikan oleh pengikut-pengikut dari madhab Zaidiyah yang ada di Yaman dan itu dapat ditemukan dalam kitab Subulus Salam, kemudian uh, apa Nailul Autor kemudian kitab al-badrut tamam dan juga yang lainnya. Nah, sehingga ketika apa namanya uh, alasan yang disampaikan oleh Said Mahdi ar rajai itu melihat uh, bahwa kondisi Yaman saat itu berada dalam peperangan, kita justru sangat aneh dengan hal ini. Kenapa? Karena Imam Al-Hadi al Haq, beliau itu adalah seorang pejuang. Ya, seorang apa politikus, seorang pemimpin, tidak hanya memimpin masyarakat saja untuk uh, 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 mempelajari agama, tetapi sampai beliau itu memimpin perang. Dan beliau itulah yang apa memerangi Koromitoh saat itu bertahun-tahun. Itu ya, heem, yang ada di Yaman itu sampai diperangi oleh beliau, itu oleh Imam Al-Hadi Ilal Haqna. Tapi meskipun demikian. Uh, salah satu murid beliau itu malah mencatat nama beliau uh, me, 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 menyusun ya biografi dari beliau dengan judul kitab Sirah Al-Imam Al-Hadi Ilal Haq yang sampai saat ini bisa kita temukan ya di dalam naskah-naskah elektronik dari uh, kitab tersebut ya sehingga itu adalah satu alasan yang tidak berdasar sama sekali ini mohon maaf ini mohon maaf ini kepada Said Mahdi Rojai ya Hmm, karena ini apa sedikit ya catatan saya untuk Said Mahdi Arrojai yang saya jelaskan di live streaming saya pada malam tadi ya. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan dan barangkali sekaligus mengulas ya bagaimana tulisan Kyai Haji Madudin uh, Albantani di uh, website RMI NU Banten yang ditulis pada tanggal 26 Juni ya dan sekarang itu sudah 27 ini. Ya Nanti akan saya tampilkan itu. Said Mahdi ar bikin video, kemudian dalilnya lucu. <laughs> ini ledekan atau apa ini ya? Aduh, ampun. Nah, kemudian ini uh, Haji Madudin menuliskan Syekh Mahdi ar seorang ulama syiah dari Iran Berusaha membantu saudara syiahnya di Indonesia Ya jelas, beliau adalah seorang syiah ya Dan namanya orang syiah itu biasanya memiliki taqiyah itu nah, ia membuat video wawancara yang berusaha menjawab dalil-dalil batalnya nasabah alawi. Namun setelah penulis menyaksikan uraian urayannya ternyata jauh di bawah ekspektasi. Syekh Madi ar itu tidak menyampaikan dalil-dalil yang menjadi variabel pertolongan nasabah alawi yang telah batal permanen itu. Alih-alih membantu. Justru Syekh Madi ar malah mengakui bahwa tidak ada kita nasak kitab nasab sebelum abad 9 yang mencatat Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa jelaslah karena Ubaid itu siapa karena Ubaid itu adalah Ubaid ya bin Muhammad kemudian bin Hamham eh, maaf Ubaid bin Isa bin Muhammad bin Hamham bin Aun bin Musa al-Kadhim Nah, di situ juga ada versi yang lain yang dapat ditemukan di dalam uh, kitab Tuhfatuz Zaman uh, fi Tarikh karya dari Husain bin Amrrahman al ahdal ya. Prinsip <tuh> 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 fikih dalam mengisbat nasab menurut Syekh adalah syuhrah wal istifadah. Diketahui banyak orang bahwa ia Sayyid Tentunya jawaban seorang syiah Iran ini jawaban yang ketinggalan zaman dalam dinamika diskursus nasab di Indonesia. Jawaban itu pula menunjukkan kapasitas fikih yang dimilikinya tidaklah berbeda dengan para pembela nasab alawi di Indonesia. Para madhab ulama syafi'i memang meng mengakomodir syuhroh sebagai salah satu instrumen kesaksian atau pengisbatan nasab, tetapi ia disyaratkan tidak ada dalil yang menganulir kesyuhrohannya itu. Jika ada dalil yang menganulir, maka kesyuhrohan itu batal. Jika seseorang hari ini syuhroh sebagai sayyid, karena ia putra dari ayah yang sayyid, maka kesayitannya gugur. Karena ketika ia terbukti bukan anak dari ayah yang sayyid itu. Begitu pula Ubaid, ketika telah syuhroh bahwa ia adalah anak Ahmad, maka syuhroh itu gugur ketika ada bukti bahwa ia bukan anak Ahmad. Dan bukti-bukti itu banyak. Ia menyatakan bahwa ubed bukan anak Ahmad. Ya. <laughs> Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Al Jawabul Jalil mengatakan inna nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa an yasbuta Sesungguhnya nasab sebagian masalah yang bisa ditetapkan dengan istifadah atau syuhrah kecuali ada dalil yang menentangnya. Al Jawabul Jalil halaman 47 ya. Narasi lain yang diungkapkan oleh Syekh Mahdi ar rajai sang ulama Syiah ini adalah jangan bayangkan kondisi saat ini dengan kondisi di masa Ubaid. Hari ini anak yang lahir dari satu suatu belahan dunia, bumi, maka akan bisa diketahui dengan alat komunikasi oleh ia yang ada di belahan bumi lainnya. Zaman Ubed itu berbeda, belum ada alat komunikasi seperti sekarang ini. Narasi ini aneh, seperti tidak mengerti bahwa anak Ahmad bin Isa lainnya telah ditulis. Ayahnya kan Ahmad. Ia ditulis dalam kitab As-Sajarul abad ke-6 punya anak tiga Muhammad, Ali, dan Hussein. Apa alasannya anak yang lain ditulis lalu Ubed tidak? Nah, Syekh Mahdi Ar-Rajai tidak akan bisa menjawab kenapa. Karena ia hanya terfokus dengan keterangan gurunya yang mendapat berita dari Akil Ba'lawi bahwa Ubed anak Ahmad. Kalau penulis bisa menjawab pertanyaan kenapa Ubed tidak ditulis sebagai anak Ahmad jawabannya karena memang Ubed bukan anak Ahmad. Kalau bukan anak Ahmad, lalu Ubed anak siapa? Ubed anak Isa. Dari mana penulis mengetahuinya? Dari kitab Tufatul Zaman karya Hussein bin Abdurrahman al-Ahdal wafat tahun 855 Hijriah. Lihat kitab tersebut. Juz 2 halaman 237 itu kan menerangkan silsilah Bani Ahdal betul tetapi leluhur Ba'lawi ba itu bersepupu dengan leluhur Bani Ahdal dari mana dalilnya dari kitab Tuhfatuz Zaman juga lihat di juz kedua halaman 238 listen dikatakan bahwa leluhur Ba'lawi ba dan Bani Ahdal itu bersepupu kalau bersepupu berarti satu kakek kenapa sekarang kakeknya berbeda tanyakan kepada rumput yang bergoyang kenapa semua itu bisa terjadi <laughs> ini tuh yang saya katakan ya. Kemudian mungkin ada tambahan dari saya ya bahwa uh, ada satu ulama yang bernama Umar bin Ali maaf Ali bin Umar, Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman. Di mana Ali bin Umar ini meninggal pada tahun 600 hijriah ya. Nah kemudian beliau itu memiliki kakak yang bernama uh, Muhammad bin Sulaiman. Dan Muhammad bin Sulaiman ini katanya itu hijrah dari atau dalam kitab tersebut ya dalam kitab Tuhfatuz Zaman ataupun yang lainnya itu berhijrah dari Basroh ke Yaman ya dari Basroh ke Yaman dan dikatakan bahwa Muhammad bin Sulaiman ini ya Muhammad bin Sulaiman ini itu berhijrah dengan Ahmad bin Isa lalu Ahmad bin Isa itu pergi ke timur yaitu ke Hadramut nah hanya saja yang menjadi persoalannya adalah Ali bin Umar yang merupakan cucu langsung dari Muhammad bin Sulaiman ini meninggal pada tahun 600. Nah, berarti ya, kedatangan Muhammad bin Sulaiman ke Yaman itu adalah sekitar tahun berapa itu? Sekitar tahun e, 530 Hijriah ya sekitar lima tahun tiga tahun lima ratus tiga puluh hijrah seperti beberapa penulisan penulisan yang ditulis oleh para ulama-ulama dari keluarga al ahdal Nah sehingga muncullah pertanyaan, muncullah pertanyaan dari mana angka tahun 320 atau 317, 318, 319, angka tersebut itu muncul dari mana? Di mana angka yang saya sebutkan itu adalah masa kehijrahan Ahmad bin Isa dari Basrah ke Yaman. Nah, dari mana itu, sahabat-sahabat? Padahal Muhammad bin Sulaiman itu ya kedatangan beliau ke Yaman, Muhammad bin Sulaiman yang dikatakan uh, bersama-sama hijrah dengan Ahmad bin Isa yang datang ke Yaman itu pada tahun 530 hijriah. Nah, lalu dari mana ini datanya? Nah, itulah kalau memang sebuah sejarah yang didasarkan atas, atas kesejarahan fiksi itu tidak tidak akan bisa dikonfirmasi uh, oleh kitab-kitab yang lain, kitab-kitab sejarah yang lain. Sebagaimana sudah kita urai dalam beberapa kesempatan-kesempatan yang lalu mengenai bagaimana kesejarahan dari leluhur-leluhur Ba'lawi yang nama-namanya itu dibesar-besarkan sebagai imam ulama, mustahid mulak, dan lain sebagainya. Namun itu semua adalah apa namanya isi dari sebuah karya yang didasari atas fiksi. Ya, sehingga tidak bisa dong dijadikan sebagai sebuah sejarah. Ya, kemudian selanjutnya tulisan dari K. Haji Madudin. Dalam wawancara di video itu pula Syekh Mahdi ar memperlihatkan bahwa dirinya hanya seorang pentahkik yang jujur dan pengutip yang baik tetapi bukan seorang penganalisa yang handal. Menurutnya, dalam kitab nasab yang ditulisnya ketika seseorang ditulis dalam suatu kitab abad 5 mempunyai anak dua, lalu dalam kitab lain di abad 9 anaknya 4, maka ia akan menulis yang terbanyak. Yang menunjukkan bahwa pengisbatannya kepada Balawi juga demikian. Jika di dalam kitab abad ke-14, Ubed telah ditulis sebagai anak Ahmad, walau di kitab nasab abad 4-9 ini kebalik nih ya, 9-4 ini tidak dicatat sama sekali maka ia akan tetap mencatatnya ini berabe ngacak ya jelas lah ini akan membuka <tuh> akan membuka ya pintu lebar-lebar kepada semua orang untuk menasapkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya lantaran ulama-ulama sebelumnya yang ketika menyebutkan anak dari seorang tokoh itu hanya memiliki dua anak. Lalu kemudian sekarang itu ditambahi menjadi tiga, menjadi empat, bahkan menjadi sepuluh. Itu diterima saja oleh uh, siapa namanya Said Mahdi ar -Rajai. Berarti beliau ini hakikatnya membuka lebar-lebar, membuka pintu lebar-lebar kepada semua orang untuk memalsukan nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa, bos? Ah, lanjut. Ngacak, cina akan banyak nasab uh, akan banyak pemalsu nasab menjadi turunan nabi jika pendata pencatat kitab nasab seperti Syekh Siah ini pandesan masa sekarang ini yang mengaku cucu nabi haplonya beda-beda ternyata pelakunya adalah ahli nasab semacam Syekh Mahdi ar ini harusnya jika ada perbedaan dalam jumlah anak dalam kitab-kitab nasab yang lebih muda Ya diteliti seteliti-telitinya. Jangan-jangan ia penyusup dalam silsilah Nabi. Harus ditelusuri dalam semua kitab apakah munculnya nama baru itu hanya karena tidak tercatat di masa lalu atau memang benar-benar penyusup yang ingin nyantol, nyangkok ya sebagai keturunan Nabi. Dan sudah terbukti di abad 9 bahwa pencantolan Ubed sebagai anak Ahmad bin Isa ini terverifikasi kitab-kitab nasab dan sejarah dalam tulisan ini, penulis ingin memperkenalkan siapa Syamadi ar rojai dan bagaimana kronologis sampai ia mengisbat nama ubaid sebagai anaknya Ahmad anak Ahmad bin Isa ia adalah salah satu ulama yang menulis nama ubaidilah sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitabnya al muqibun ia menulis bahwa anak Ahmad bin Isa berjumlah empat orang, Muhammad, Ali, Hussein, dan Ubaidillah Beliau adalah seorang ulama yang bekerja di Yasin al Marashi yang didirikan oleh Syekh al Marashi an najafi yang wafat pada tahun 1411 Hijriah. Penulis meneliti dari mana ia mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, karena dalam kitabnya Al-Mukibun ia tidak menjelaskan dari mana pengambilannya. Setelah penulis teliti, maka penulis mendapatkan titik terang bahwa Syekh Mahdi ar rajai mendapatkan nama Ubaidillah ini dari catatan Syekh al Marashi sendiri, yaitu gurunya dan sekaligus pendiri yayasan uh, di mana ia bekerja. Catatan itu terdapat dalam footnote kitab tahdib Hadaikil Albab karya Al-Amili -al yang wafat pada tahun 1138 yang ditahkik oleh Syekh Mahdi ar rajai Dalam kitab itu nama Ahmad disebut tidak memiliki anak bernama Ubaidillah. Namun, pentah yaitu itu Syekh Mahdi ar rajai membuat footnote bahwa gurunya Syekh al marashi mencatat Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah. Lalu siapa Syekh Al-Mar'asy? Syekh al, al nama lengkapnya adalah Syekh Syihabuddin al An-Najafi. Ia adalah seorang uh, murid seorang Habib berketurunan Ba'lawi yang bernama Habib Muhammad Akil Al-Alawi Al-Hadrami yang wafat pada tahun 1350 Hijriah. Pengarang, pengarang kitab Al-Atabul Jamil, lihat kitab tadi halaman 278 al atabul jamil itu sepertinya dulu pernah saya pernah saya punya itu yaitu mengenai hadis apa itu ana madinatul ilmi wa aliun babuha kalau tidak salah ya mungkin kita bahas nanti nah lanjut saja dari situ kita memahami bagaimana seorang Syekh Mahdi ar mengisbat Ubed sebagai anak Ahmad bin Isa bukan karena punya dalil tetapi hanya mengutip gurunya yang sekaligus pemilik yayasan di mana ia bekerja. Lalu apakah gurunya mempunyai diri ketika mencatat Ubaid sebagai anak Ahmad? Tidak. Ia hanya mendapatkannya dari gurunya seorang Balawi ba yang bernama Akil. Dari sini kita memahami alur Syekh Mahdi Rojai mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa itu. Ia mentok pada seorang Mbak Lawi juga Ya, begitulah sahabat-sahabat ya Ujung-ujungnya Balawi, ujung-ujungnya Mbak yang Meskipun, ya eh, Nasab tersebut diisbat oleh orang lain Tetapi ternyata Sumbernya itu pun Mbak juga Gitu kan Nah, penulis Kiai Haji Madudin Ismail Bantani Allah Ta'ala Alamiswa so, Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan memberikan pencerahan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamith Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.